dan kamu hadiah tahun barunya dari aku, silakan belajar di sini. Ini bagus, kamu pakai ini, merek mahal ya. Kita perjanjian nggak belanja di Dubai. Wah, Afi akan masak buat kalian semua. Emang bisa masak? Iya. Jadi saya akan memasak rice cook, alias nasi goreng. Banyak, kosong, kosong. Gak boleh dilepeh. 1, 2, 3. Oke, okay. Gimana rasanya? Review dulu. Nasi goreng. 5 suap lagi. Itu pertama. Ed. Ini pertama kali Afi masak di rumah Andara seumur hidup. Yeah, betul. Dan ini pertama, baru sekali mama masak makanan amburadul. Kalau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjaga. Jadi cepet dong, katanya mau jalan-jalan, udah keburu siang, panas nih. Lalu mendarat. Baru bangun, setahun. Wah, banget sih. Udah naikin aja lah. Naik. Tuh naik ini. Lama banget nunggu setengah jam gitu emang. Tukang ojek ya sayang ya. Tukang ojek. Hari ini kita mau cari sarapan. Ya Allah, lama sekali ya. Pakai topi, nanti gosong. Apa sih ya, mama tuh lama banget ya ayah. Hah? Akan mau naik motor. 1, 2, 3, ayo. Ayo jalan deh, ayo jalan deh, ayo jalan deh, ayo jalan deh. Ya hari ini kita sarapan pagi, biasa aku ngomel-ngomel gigi tuh lama kalau pagi-pagi bangun tidur belum dia. Ya lama lah, akhirnya aku sama Rafathar udah nungguin naik motor di depan. Pas gigi aku gas, pas dia mau naik tuh pas aku gas, kesian dia. Hari ini kita jalan-jalan pagi-pagi naik motor ya, A. Naik motor sama siapa? Papa. Sama papa, sama mama. Kemana tadi kita? Mulus. Hah? Mulus. Hah? Mulus. Ke pasar. Pasar. Ya, kita ke pasar. Cari makan. Go! Saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu-itu. Sayang, akan apa? Kita naik motor, jalan-jalan. Akhirnya kita dekat rumah tuh ada tempat makan bubur. Kita pas sampai di situ, Rafathar sempat mau beli mainan dulu, tapi kita bilang kita sarapan dulu. Akhirnya kita makan bubur ayam. Sayang mama. Tuhan engkau, sang dewi ciptaan raja. Dari langit, kau turun ke dunia. Kau jadi milikku, jadi pendampingku selama. Makan bubur ya. Makan bubur ya. Ya udah beli mainan. Makan dulu, nanti kita beli mainan. Oh iya, makan dulu. Makan dulu ya. Gak boleh teriak-teriak gitu. Gak boleh teriak-teriak. Bilang mama, baik. Yang baik. Yang baik. Iya, tapi gak ada uang kecil. Enggak boleh gitu. Ya itu di Bapak ambil. Cium dulu mamanya, tapi cium mamanya. Minta maaf.
minta maaf dulu. Ya udah ntar malam nggak nonton TV juga. Minta maaf dulu, minta maaf dulu sama mama. Hey, udah nggak usah dibeli mainan. Ya udah nggak jadi beli mainan ya. Nih ada kerupuk nih. Ada kerupuk. Kasih uang 100.000, mainan pasti berapa kembalinya harus kembali dengan utuh ya. Iya, nanti aku mintain setruknya ya. Iya. Nih, yuk mainan. Besok siapa aja sih yang ke Dubai jadinya? Cuman kita bertiga doang. Benar bertiga lagi? Apa kamu sanggup? Kemarin di Jepang siapa yang kalau di Jepang kan aku udah hafal Jepang, udah berkali-kali aku ke Jepang. Kalau ini Dubai kan belum pernah. Bukan sih kak, pertama ternyasar lagi. Kalau nggak nanti kita di hotel aja tidur. Ngapain ke Dubai kalau di hotel tidur? Kali ke mall aja belanja. Mau bikin drop. Emang gak boleh belanja? Ya boleh belanja, tapi jangan banyak-banyak. Akhirnya aku sama Gigi makan bubur dulu. Kita ngobrol-ngobrol rencana mau ke Dubai. Nah, habis itu Rafathar tuh gak mau makan bubur, dia pengen beli mainan. Yaudah akhirnya Rafathar silahkan aja deh sama Mary beli mainan. Pas habis Rafathar beli mainan, aku kan sama Gigi ngobrol-ngobrol. Katanya Gigi tuh, dia tuh pengen ke Dubai tuh pengen belanja-belanja. Nah, aku tuh kepikiran nih, ini kan ada pasar-pasar pagi. Aku bilang aja kalau mau belanja ya di sini tempatnya. Terus habis itu kita makan sebentar, minum es jeruk. Terus kita nyariin Rafathar, ternyata Rafathar lagi beli mainan. Mana Rafathar ya? Diajak kemana ya? Nah, kamu daripada belanja di Dubai di sini aja. Mainan sama cewek-cewek. Iya. Rafathar sama cewek-cewek. Iya, mainan. Kamu tuh beli cewek-cewek sama cewek. Kamu dikasih. Enggak beli. Mana kembalinya, mana kembalinya? Ini ada di aku. Katanya dia mau beli ini lagi. Mer, sekalian, lu kan pada minta hadiah tahun baru. Iya. Ya beli di sini aja ya tahun barunya ya. Cepatnya ya, gak apa-apa ya. Udah sekarang silakan pilih bajunya dua ya. Ayo. Kok mukanya gak suka? Kenapa? Gak apa-apa, suka. Kamu Pak juga ya, pokoknya dengerin. Kamu dan kamu, hadiah tahun barunya dari aku, silakan belanja di sini. Boleh beli dua, boleh beli dua. Baju dua, baju dua. Sepatu satu deh, sepatu satu. Ayo, silakan. Rafathar aja beli di sini. Ayo kita milih. Oke. Okay. Ya Rafathar aja beli di sini. Kok mukanya enggak senyum? Enggak senyum. Rafathar aja. Aa seneng enggak? Aa seneng tuh, seneng beli di sini. Ayo. Ayo ya, kamu juga. Aduh. Ya, buka kacamu gua. Ayo. Aa, duitnya masih ada, mau beli apa, Aa? Aa, borong aja semua ini, duitnya masih ada 70. Loh, itu duit 70.000-nya buat Mary selama tahun baru ya. Di situ aku nyamperin Rafathar, Rafathar tuh beli mainan. Nah, Gigi sama Mary tuh kayaknya mereka juga pengen belanja. Daripada mereka nitip oleh-oleh di Dubai, aku langsung punya ide. Udah aja Mary sama Gigi aku belanjain di tempat pasar pagi. Mereka tuh antara gak mau gengsi, tapi ya harus gak bisa apa-apa lagi. Raffi bilang katanya mau beliin aku sama Tante Mary baju. Nah, Tante Mary maksa, padahal aku tuh gak mau beli. Maksudnya kan, sini duduk. Maksudnya kan, aku juga udah ada, tapi Raffi keke gitu, milihin Tante Mary baju, segala macam harus beli.
Terus aku juga dipaksa beli baju, beli apa, tapi aku bilang aku gak mau. Lama ya sekarang giliran gue suruh beli. Ayo sini, kamu juga sini dua-duanya, ikut aku belanja. Ayo Mary, silakan pilih ya. Iya, Mary beli ini. Iya, ya, jadi ada rok, ada celananya. Sesuai gigi. Enggak, kamu ini sesuai. Kamu kan masih bingung antara pakai rok sama pakai celana. Pakai celana lah. Ayo, ayo sayang, cepat boleh pilih ya. Udah ada celana. Enggak, kamu pilih sini. Ayo, cepat pilih. Enggak. Di Dubai enggak beli apa-apa, di sini aja. Ayo, ayo. Aku mau enggak bisa. Ayo beli. Kalau enggak mau di sini, di toko sebelah ya. Oh itu sah, ini bagus buat cewek. Mary di sini ya, buat cewek. Ah beli tas ini aja, gimana sayang? Ini buat kamu ke Dubai, ayo bu. Punya? Gak. Ah ini berapa ini bu? Yang itu 3,5 mas. Yang 100.000 ada nggak? 100.000 yang di bawah. Nih. Ya itu aja. Oke beli satu ya, sayang beli ini. Nah, ini 100.000 bu. Iya, itu dia 200. Ini bagus, kamu pakai ini. Merek mahal ya. Aku beliin ya. Mana Mbak Kiki? Oh itu. Ya Allah, emang Mbak Kiki kan biasanya kalau beli KW mulu. Ya udah beli yang ini. Iya. Ya, aku emang kalau beli KW. Artis papan atas nomor 1 di Indonesia, Astri Artis. Gak apa-apa, aku mengajari Atas. Aku mengajari kamu supaya kamu lebih berhemat. Biar bisa punya rumah banyak, tanah banyak. Udah beli celana satu? Iya, tapi celana doang, bajunya belum. Enggak, udah satu. Bajunya dong. Bu, yang 100.000 aja, ada yang 100.000 aja? Nah, ini aja. Ini bu 100.000. Nih, buat ke Dubai ya. Oke, siap ya. Ya. Terima kasih Bu. Mulai hari ini kita harus hidup hemat menyambut tahun 2018. Di Dubai hanya boleh jalan-jalan aja, enggak belanjanya udah di sini ya. Sama aja kan beli satu tas, beli satu celana udah ya. Akhirnya aku sama Safi sama Mbak Gigi mau dibelanjain di situ. Kamu gini ya, gue belanjain ya. Baju sesetel, terus katanya Mbak Gigi sesetel juga. Kalau beli tasnya semua di sini, tapi nanti kan dia mau liburan ke Dubai. Nanti di Dubai katanya nggak usah belanja. Kalau aku sih emang nggak ikut ke Dubai, ya udah aku mau aja, gue pilih-pilih aja celana. Tante Mary akhirnya belanja, aku juga dipaksa beli tas harganya 100.000 gitu. Bukannya gimana, cuman kan aku juga udah banyak tasnya, jadi aku tuh sebenarnya nggak mau mubazir. Tapi Rafi kakak katanya aku nggak boleh belanja nanti di Dubai, jadi suruh belanja sekarang aja. Yaudah, aku dibeliin tas yang itu. Udah dari situ kita balik ke rumah. Udah, sekarang baris dulu ya. Mary, Rafathar, Gigi baris dulu. Ya, udah dapat ya, udah adil ya. Udah dapat satu. Rafathar udah beli hadiah kan? Sini sayang, sini peluk dulu papanya. Udah beli mainan. Tuh Rafathar udah beli mainan. Rafathar udah punya di rumah sampai. Enggak apa-apa, udah jadi enggak kita perjanjian enggak belanja di Dubai. Kamu udah dapat celana. Kamu ntar, udah dapat tas. Ntar aku di Dubai enggak minta apa-apa, minta gesken aja ya enggak punya. Oh, enggak bisa, Mary. Kita menyambut tahun 2018. Nggak, kalau enggak bisa bagi Gigi gesper ya. Ingat ya, harta yang di dunia ini tidak dibawa mati. Jadi lebih baik perbanyaklah amal perbuatan kalian. Jadi beli tas mahal sama tas murah itu sama aja. Paling penting kamu harus bagus jadi istri tambah baik. Kamu juga jadi asisten tambah baik ya. Jadi gak usah beli yang mahal-mahal. Kita tabung saja uangnya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Ayo sekarang kita kembali lagi. Ayo kita pulang ya. Ada ya. Senyumnya mana? Senyum. Iya senyum. Nah ya. Bagus. Intinya Gigi sama Mary tuh pusing dia kalau suruh belanja di pasar-pasar. Dia kan pengennya ke mall. Sekali-sekali aku kerjain aja. Sekarang Gigi sama Mary gak bisa berbuat apa-apa. Dan pagi-pagi, yes, aku berhasil ngerjain mereka. Mukanya senap semua. Di traktirnya di pasar pagi. Ya udah gini. Karena hari ini tahun baru, Wah Afi akan masak buat kalian semua. Emang bisa masak? Iya, aku akan masak. Nanti aku cobain masakannya Wah Afi ya. Semua ya. Enak, kita buang Wah Afinya. Iya. Terus aku tuh lapar, kita semua pada lapar. Akhirnya Rafi pengen, tadi papa masak ya? Masakin buat siapa? Oh, bukan. Hari ini panggil jalan papa Rafi.
Kali ini panggil Chef Raffi, oke? Okay? Chef Raffi hari ini siapa yang punya, Pak? Bagus, Chef Raffi akan masak makanan enak. Makan spesial import dari luar negeri, nasi goreng, oke? Nasi goreng juga. Rice cook. Mau masak supaya nanti di Dubai gue udah bilang sama Gigi, kan gue di Jakarta udah masak, biar Gigi yang masak semua di Dubai, jadi gue gak usah masak. Hari ini Raffi dan Mary yang akan masak. Boleh kita akan masak. Spiderman mau masak, Papa akan masak karena Papa Raffi akan masak hari ini. Tapi nanti ada waktunya bergantian ya, asal sadar diri. Sekarang ayo kita masak. Dan di rumah aku tuh lagi santai-santai kan. Aku susah baik aja, lagi pada ngurusin kucing, Rafathar lagi pengen dipeluk kucing. Aku punya inisiatif, ayo kita masak ala Chef Raffi Ahmad. Aku bilangin Mary, Mer, biarin aja gue kali ini masak. Tapi nanti kalau di Dubai biar Gigi yang masak dan nyiapin semuanya, jadi aku susah baik aja. Dia gak mungkin dia ibarat kata mau masak kalau gak ada udang di balik batu. Ternyata dia pengen dimasakin ntar sama istrinya di Dubai. Kata, yaudah. Oke guys, hari ini spesial Raffi Ahmad baru pertama kalinya akan membuat nasi goreng di tengah-tengah keluarga. Dan ini adalah menyambut tahun baru. Jadi saya akan memasak rice cook alias nasi goreng.